wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi waktu sini. Kali ini saya mau riding lagi ya ke riding sekitaran Bandung Raya sih, tipis-tipis lah. Ini rencana mau ke arah Rancabali atau Ciwidey ke arah sana, Rancabali. Terus ya ini kebetulan di hari Minggu ya, tepat di tanggal 31 Desember dan besok udah pergantian tahun di tahun 2024 ya. Jadi sebelum pergantian tahun kita izin dulu nih ke Ciwidey. Kebetulan saya jalannya pagi karena memang di akhir tahun seperti ini, di libur akhir tahun seperti ini pasti benar-benar bakalan banyak macet sih nih. Nah, saya jalan pagi-pagi biar masih agak lengang gitu di sekitaran sorean dan. Oke, kita ini berangkat dari rumah sekitar jam 5-an. Jadi nanti kebetulan akan ketemu dengan teman-teman di sekitar sorean. Nah, di sorean itu nanti ketemu teman-teman sekitar nggak tahu berapa orang nih jadinya. Kebetulan hari ini saya pakai Honda Vario 150 seperti biasa. Motor yang udah beres didandanin tipis-tipis. Nah, lumayan lah ya buat jalan-jalan santai. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya pas jam atau waktu-waktu yang memungkinkan untuk record lagi dengan view-view yang bakalan estetik. Sekarang masih malam, masih gelap. Ini masih di sekitaran Ciwastra lah, masih di Bandung. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nanti setelah di tempat titik kumpul baru saya rekam lagi. Oke. Ya teman-teman, kita udah sampai sorean. Ya lumayan sekitar hampir setengah jam lah sampai sini tadi. Kita riding santai. Duh, ini motor udah gak ada plat nomor, knalpot berisik, heran. Tuh kuping kagak budek ya. Nah, ini contoh ya teman-teman, perilaku buruk seperti ini. Aduh ini. Tapi kalau ini mah ya udahlah, mungkin dia juga lagi berusaha ya untuk menafkahi keluarganya, itu mah is okay. Nanti kita kumpul di sana tuh, di menara itu, Menara Kujang. Nggak tahu sih namanya, nama resminya apa ya, mungkin teman-teman yang tahu, warga Kabupaten Bandung atau warga Bandung Raya dan sekitarnya yang tahu itu nama apa. Setahu saya sih di seberang itunya tuh namanya Sabilulungan kalau nggak salah ya, si gedungnya itu, gedung apa ya, kayak ballroomnya gitu tuh Sabilulungan. Kalau itu menaranya saya kurang tahu, mungkin menara Sabilulungan juga ya, mungkin itu zaman dibangun kalau nggak salah bupatinya masih zaman Pak Dadang Nasir kalau nggak salah, soalnya karena saya kan bukan warga Kabupaten Bandung jadi saya kurang tahu ya. Ini ngapain lagi pakai ini lampu hazard teman-teman, tadi lampu merahnya gila error kayaknya itu.
merah terus. Terus ya, kalau bilang kok katanya di Bandung jarang klakson-klakson nih, tadi tuh banyak klakson-klakson. Rudet. Nah, ini menara ininya, teman-teman. Menara Eiffel. Ini menara apa ya ini tuh? Enggak tahu ya apa ya. Tuh katanya pusat oleh-oleh. Cuman kok jadi kumuh gini? Pada kemana ya? Belum pada datang ini. Kita tunggu di sinilah. Iya, teman-teman. Kita udah mulai start ya ke arah Cibide tadi berputaran udah pada kumpul. Kumpulnya pada telat. Seharusnya kita setengah 6-an jam 6 lah. Kita tuh udah berangkat. Cuman pada telat, ya udahlah. Mau gimana lagi? Nanti kita happy-happy. Riding santai kali ini kita mungkin cuman makan aja ya, makan Indomie goreng sama ya mungkin gorengan lah di sana nanti. Jam segini tuh masih arah Cibiri masih sepi loh. Biasanya agak siangan dikit itu mulai rame. Teman-teman enak banget nih pakai Vario. Nyusul-nyusul kayak gini. Enak banget ya, lumayan lah ya. Untuk sekelas Matic 150cc dengan body ramping. Ya kepurnya saya soalnya kan masih yang tahun 2018 nih. Jadi masih Vario new yang 150. Ini nyusul-nyusul, bener, enak banget. Ada mobil tadi, aduh. Belok ke dadak, hampir aja. Alhamdulillah. Wih, kebetulan kemarin motor ini habis diservis, ganti oli dan ganti fan belt, teman-teman. Jadi rada ngeunaheun. Itu pemandangannya keren banget. Cuman ini nih ada kabel-kabel sih. Kurang patut jadi nanti kabel teh. Wah, di depan udah mulai pada antrian kendaraan. Kita udah masuk kawasan Cibide, teman-teman. Cuman ini macet parah. Ya di sini nih pasar biasanya nih.
Waduh. Ya di sini nanti kita mungkin di depan gabung lagi dengan teman-teman. Karena kalau kondisi macet kayak gini tuh ya mau gimana lagi. Apalagi sekarang motornya beda-beda ukurannya, ya harap maklum lah. Ini macet banget, parah-parah. Apalagi tadi saya rep rally di belakang, stangnya lebar banget. Ini di dua, di depan ada Mamang Arif dan Om Anton. Ini duo Matic X Max hari ini yang ikut join. Awas, ah. Mana pakai lampu sen ya? Lampu senya sih yang nyala depan, yang belakang gak nyala. Enak banget ini pakai Vario. Woi, mantap. Padat sih ini. Memang tadi kita agak siang sih, aduh, banyak uhti. Ini mungkin yang masih pada available atau masih jomblos. Boleh lah jalan-jalan ke sini nih pagi-pagi nih, banyak uhti nih. Masa iya satu aja nggak dapet. Ini perdana saya pakai Vario ke arah Ciwidey, teman-teman. San Mori ke Ciwidey pakai Vario ini perdana banget. Perdana banget nih. Tapi enak juga yang liuk-liuk. Enggak tahu nih, tapi kalau turunan saya agak takut nih kalau turunan nikung-nikung gini. Masuk kawasan Ciwidey ini, dekat Kawah Putih ini udah mulai banyak antrian kendaraan. Karena memang kita tadi terlalu siang ya, seperti tadi saya bilang tadi terlalu siang. Jadi ya udahlah, resiko. Anjing. Kemana tuh Mang? Ah, enggak ada mulas gitu. Nah, ini udah masuk ke kawasan daerah Ciwidey. Kawah Putih, dekat-dekat sih, Kawah Putihnya masih agak jauh dikit. Nah, kita nyalip-nyalip dulu. Nih di depan udah pada kumpul CRF Rally, terus X-Max-nya 2 di depan dan Honda Beat pasti di belakang satu lagi. Dingin banget. Di sini ada Bapak Ogi dan Bapak Andre. Oh, Bapak Ogi, Bapak Andre. Anjay.
kita nunggu nyalip dulu teman-teman. Jalur sini tuh emang kecil. Dingin, asli dingin banget. Pelan aja lah. Serem juga, takut tikungan-tikungan. Takut licin aja. Alhamdulillah nih cuaca cerah teman-teman. Aduh, asli ini dingin banget. Ya Allah. Ini soalnya saya pakai jaket tai chi yang buat jadi jalanan biasa sih. Ini kalau kesini dalamannya saya nggak pakai, jadi agak dingin ini. Dingin banget. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you, been so long. The love, all I want, the love from you, waiting. All I want, the love from you, been so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me teman-teman? Waduh, ini goyang-goyang lagi. Kurang kenceng. Mana nggak bawa kunci-kunci lagi, ya udahlah. Tuh pemandangan view kebun tehnya ya. Masya Allah sekali. Tapi ada yang lebih keren lagi di depan nanti teman-teman. Udah dekat-dekat ke ini apa ya, Bukit Senyum. Saya baru tahu ada tempat kayak gini. Ini kayaknya baru deh. Baru banget kayaknya, baru. Dingin banget. Jadi pelan-pelan aja lah. Nanti kita ngebut-ngebutnya kalau udah agak hangat dikit. When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Keren banget teman-teman. Keren banget itu di daerah atas. View-nya benar-benar amazing banget. Keren sih. Asli. Banyak yang pada riding di hari Minggu ini. Sini tuh ya. Jadi benar-benar kiri kanan itu sepi. Posisinya tuh jadi ya sepi lah, enak. Mantap banget teman-teman. Tapi nggak kuat, dingin aja. Dingin banget. Dingin banget sumpah ini. Di sini banyak perumahan-perumahan yang di sebelah sana itu tuh yang dipakai orang-orang yang kerja di PTPN. Itu ada SD juga di sana. Ini turunan terus teman-teman. Jadi saya pakai Matic, jadi kalem aja lah ya. Yang penting konten memuaskan bagi teman-teman dan pemandangan bisa terpantau dengan baik di depan. Wih, keren banget itu. Sebelah sana ada kebun teh kayak gitu tuh. Perkampungan juga. Jadi kita di depan lah. Ada tempat-tempat yang enakin.
kali ini kita habis jalan-jalan tipis-tipis teman-teman ke arah Ciwidey. Ini bukan Ciwidey sih sebenarnya, ini Rancang Bali. Kalau ke sana tuh ke arah Cianjur. Dari sana dari arah Bandung. Ini tikungan paling enak nih buat foto-foto nih. Tes. Kebetulan saya juga bawa kamera, nanti kita foto-foto di sini. Saya pakai Vario 140 saya yang baru dimodif tipis-tipis dana pelajar. Terus di sini Pak Bapak Ogi dan Bapak Andre pakai Honda Beat. Pakai ini ada yang X-Max. Terus Simbah gundul. Terus ini ada Om Anton. Nah, ini Bapak Ogi. Kali-kali di akhir di penghujung tahun moyana di rada jauh. Kita moyana. Readingnya agak lama hari ini karena setahun, Pak. Setahun. Besok udah ganti. Jadi kita nanti kemana nih, ke Sumatera Barat? Anjay. Atau Sulawesi, anjay. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak, ya. Saya udah diajak riding hari ini. Di, siapa yang ngajak? Bapak yang nawarin, Pak. Iya. Salah saya. Bohong. Kita menikmati kopi. Kopai, guys. Kopain hidup. Well, pokoknya, Pak. Waduh. Ini si Arep Rally yang terbaru nih teman-teman. Tangkinya lebih gede. Ini sekitar 12,7 liter. Kalau yang sebelumnya kan dia cuma 10,1 liter. Cuman yang terbaru ini bagian sampingnya ini dia lebih kecil. Bukan lebih kecil, maksud saya lebih ramping. Karena ini di sini tuh nggak ada cover lagi. Kalau yang dulu kan punya saya tuh ada covernya, sekarang nggak ada. Sekarang tuh si toolboxnya tuh telanjang kayak gini. Bapak Anton ikut lagi. Tadi saya lurusnya pada putar balik. Gak connect itu. Kita jajan mie goreng. Indomie goreng. Jajan Indomie goreng. Gak ada. Kurang aja atau ah, terame. Tuh punya saya. Habis. Kurang aja dah. Tadi nggak pesan di awal. Tampalnya naon kok mana? Susu bodas teh. Iya teh. Camping day cenah. Ayo. Tong ayeuna sama jan mah. Ripuh sama jan mah. Ayo di pinggir pantai deui. Anjir kekelepukan deui nya. Nah ini motor ini punya bapaknya ini. Punya bapaknya ini. Punya bapak ini. Mantapnya. Gimana kesan-kesannya pakai si Arep Rally, gurih kan? Gurih nyoy. Anjay. Polisi tidur enggak ada rem-reman pokoknya mah. Kecuali kita ngerem itu ketika memang di depan itu ada motor metik atau motor kecil yang suspensinya keras, itu pasti dia ngerem. Kita juga ikut ngerem. Ini hampir sama teman-teman untuk si Arep Rally ini. Mesin tuh hampir sama. Suspensi dan posisi arm juga masih sama. Yang beda itu di sini itu satu, dia speedometernya udah beda. Terus radiatornya dia pindah sekarang ke posisi sebelah sini, dulunya sebelah sana. Oke, itu teman-teman. Dan di posisi sini juga covernya cuman sepotong dulu sampai sini. Sekarang cuman sepotong. Jadi terekspos lah si knalpotnya itu. Oh, untuk sistem pengereman juga masih sama. Dan di depan juga masih sama. Dia juga belum ABS. Kalau yang untuk di Indonesia itu tidak ABS. Kalau ABS sih pasti dia lebih mahal. Bukan begitu, Pak? ABS asal bersyukur ya, Pak. Ah, benar. Ya, kita makan-makan dulu, teman-teman.
Kali ini kita beres tadi dari Ciwidey, terus lanjut riding-riding ke atas, ke bawah, ke arah Geodipa. Motor-motor pada di bawah. Terus kita lagi nunggu-nunggu mau ngaliwat di dekat kebun stroberi dan bawang daun. Itu di sana Bapak Anton. Ini Bapak Gatot ikut tadi nyusul. Ini bapak-bapak. Alhamdulillah gaduh kebun sakit. Alhamdulillah lah ya. Iya. Kintan-kintan ieu tanahna diical sakilona sabaraha? Aduh, itu tapi. Alhamdulillah ya, Pak, udah sampai Paris ya, Pak? Paris. Itu Menara Eiffel, Pak. Menara Eiffel. Guys, kita udah di Menara Eiffel, guys. Nih Menara Eiffelnya kebetulan sekarang view-nya beda. Daun bawang. Daun bawang. Bawang daun atau daun bawang? Bawang daun. Daun bawang ini ada daunan. Ai berambang teh kumaha sih? Bawang merah. Bawang merah kan? Berambang. Ya ini dalamnya. Berambang. Ini daunnya daun bawang. Aduh. Ah, nuraknya saya gede kieu. Jadi mah. Tuh, alhamdulillah. Kayaknya ingat neng, sama ngan gaduh sakieu-kieu na we kebon 2 hektar. Bisa meureun. Gaduh kebon 2 hektar. Ini di pelakan stroberi, bawang daun, sarengkol paling ditu saya sapali. Jadi peserta motor riding motor kali ini nih 2X Max. Terus saya pakai Vario 150. Terus ada yang pakai Honda CRF 250 Rally. Dan ini Honda Tiger plus satunya ini Honda Beat. Gitu teman-teman. Kemudian tadi ke arah sini dulu, ke arah Geodipa. Tapi di sana tuh jalan off-road dikit ke sini. Nanti off-road tuh sampai sana, nanti di dekat kebun-kebun pinus itu udah mulai jalan yang sudah dibeton lagi. Nanti kita ke sana kalau cuaca aman dan tidak hujan. Soalnya itu udah agak gelap, weh. Tuh. Kita lagi mau ngaliwat dulu sama si ibu tuh ada di dalam sini. Ayo kita meliwat-meliwat. Oh iya, biasa ritual pertama tuh orang lain berdoa, ini foto dulu. Meliwat nih guys. Meliwat nih guys. Bapak mah mutih wae. Sanggup jeung uyah wae pala. Nih menu kali ini teman-teman. Iya anjir. Iya kok masih anjir. Asal lo bawa aksi bapak iya berarti tadi. Teman-teman kita makan dulu. Nyatu guys. Ini mah ayamnya asli di dinner. Ayam kampus. Pogi. Ayo. Bapak gue ayo. Mari kita list dulu. Gimana dadakannya bang? Yes. Makan dulu nih teman. Saya gajah. Ada ayam. Ada jengkol, ketimau, ada sambal, ada bonteng, timun, tempe, tahu. Mungkin nasi ini silawat. Di jamu di pan, ha? Jamu di pak. Kanan nggak kiri. Mari kita habok-habok lahar-lahar. Lebih. Acan. TPR. Motor itu jalurnya kemana wae? Kadang muteran Ciwidey bagi siapa poe mun jalur terakhir mun ti cisat di kapangan ana atau jalanan kak di tuna lah nu ka arah pertigaan naon sih mari ban ka arah Maribaya nu can di beton komunitas nya ya Maribaya bae lama ti penting sederhananya yang rekening triliunan ketunggu sih. Thank you.
kita makan-makan itu dari Bakan Liwet, kita ke atas sedikit ke arah Patuha Bike Park. Nah, ini kita foto-foto dulu bersama rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Iya. Yeah. Mantap lah ya. Bisa jadi referensi jalur jalan-jalan nanti. Kebetulan rekan-rekan yang lain sudah pada pulang karena diteleponin istrinya. Cepat-cepat pulang. Jadi kita mah masih slow-slow dulu. Nah, ini kita ke photo session dulu Bapak Andre dan bapak-bapak. Coba dong di-spill dong. Anjay. Pokoknya kita habis foto-foto di sini teman-teman. Di Patuha Bike Park, dekat sih. Itu di sana, di depan sana itu ada tempat camping, teman-teman. Itu keren banget. Tapi enggak tahu biaya campingnya di sana berapa ya. Itu di situ. Tuh ini gerbangnya di sini. Nanti setelah foto-foto di sini, kita langsung lanjut pulang. Nanti tunggu lagi video jalan-jalan berikutnya. Nanti kayak gimana keseruannya, sekarang udah jam berapa? Nampaknya udah jam 12 lebih, teman-teman. Nih, view-nya keren banget di sini. Tuh. Aslinya keren banget. Sini pohon-pohon pinus. Dan ini gratis, teman-teman, sih. Ini jalannya bagus. Memang di sebelah sana beberapa jalanannya agak off-road. Ya, off-road ringan lah kalau kayak menurut saya. Jadi aman. Motor apapun. Kebetulan saya juga pakai Vario. Jadi aman. Itu lagi sinematik dulu. Oke, nanti lanjut lagi di video berikutnya, teman-teman. Hatur nuhun yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk mendukung channel saya biar makin semangat lagi jalan-jalannya. Pokoknya mah, pantau terus jalan-jalan kita selanjutnya. Hatur nuhun.